Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini saya sedang berada di perpustakaan Kampus B Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, tepatnya pada tanggal 20 Oktober 2022. Sedang terlaksananya kegiatan penanaman pohon bersama dan juga kuliah tamu bersama Profesor Dr. Muhajir Effendi, MAP, dengan kuliah tamu bersama Ibu Dr. Nyayu SAG MSI. Berikut liputannya. Kuliah Umum dan Penanaman Pohon. Penanaman 10 juta pohon bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Dr. Muhajir Effendi MAP. Internalisasi nilai revolusi mental memperkuat komitmen kebangsaan menuju Indonesia Emas 2045. Kamis, 20 Oktober 2022. Perpustakaan Kampus B UIN Raden Fatah Palembang, yang dihadiri oleh Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Wakil Rektor 2 dan 3 UIN Raden Fatah Palembang, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Polda Sumatera Selatan, Kodam 2 Sriwijaya, Mitra Bank dan mahasiswa serta Civitas Akademika UIN Raden Fatah Palembang. Dalam kegiatan program pengembangan kampus dan kebudayaan Indonesia, saat ini Kampus UIN Raden Fatah Palembang menjadi kampus kelima dalam program 10 juta pohon. Hal ini merupakan tindakan yang tepat dan penting karena mengantisipasi terjadinya pemanasan global, perubahan iklim, dan salah satunya merubah revolusi mental yang suka menebang pohon sembarangan. Dengan demikian, kita harus melakukan penanaman serta penghijauan kampus. Harapan beliau untuk Kampus UIN Raden Fatah Palembang segera dihijaukan kampus dan menjadi program yang berkelanjutan, dan semoga mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang sukses serta memiliki nilai akademik yang baik di tingkat nasional maupun dunia. Ya, saya sore hari ini berada di UIN Raden Fatah Palembang dalam rangka melaksanakan program penanaman 10 juta pohon. Beberapa kampus sudah kita lakukan dan ini adalah untuk kampus yang kelima. Dan terus akan kita lanjutkan sampai target kita akhir tahun nanti bisa 10 juta dan tahun berikutnya akan kita lanjutkan dengan target 100 juta pohon. Ini penting dalam rangka untuk kita ikut partisipasi, mengantisipasi terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Dan salah satu solusinya ya kita hijaukan kembali bumi ini dengan melalui proses merubah mental karakter yang suka menebang menjadi suka menanam melalui program penanaman 10 juta pohon. Baik, Bapak, harapannya Bapak terakhir untuk universitas? UIN ini bagus, kampusnya megah, luas tanahnya lumayan, berada di pusat kota, jadi ini termasuk urban kampus. Nanti Bu Rektor menyampaikan ada beberapa kampus di luar kota yang jumlahnya lebih besar dan itu saya sarankan segera ditanami pohon, biar dihutankan dulu sehingga nanti program ini berkelanjutan di UIN ini. Dan saya doakan seluruh mahasiswa sukses, kampusnya semakin berjaya, memiliki wibawa akademik yang bisa diperhitungkan di dalam pergaulan dunia akademik baik di tingkat nasional maupun global. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Saskia Afrida, reporter Rafa TV dan tim kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV.